Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi tips cara menghapus history browser dengan history browser yang kita gunakan agar tidak menumpuk sampah. Caranya sangat mudah, cukup klik pergi ke browser Google. Kemudian pergi ke sini, titik tiga, kemudian riwayat atau story, kemudian pilih riwayat. Nah, ini adalah riwayat penelusuran YouTube, WhatsApp juga. Nah, ini bisa kita hapus ya, ini sangat banyak. Hapus data browsing, ya, bisa seperti ini. Kita klik saja sini, kemudian nanti ada rentang ini, rentang waktu 1 jam terakhir. Kita ganti 7 hari terakhir. Kemudian hapus data. Ini centang, ini centang, ini centang. Hapus data. Setelah itu pasti akan bersih. Kita cek lagi riwayat, sudah bersih kan? Story browser Anda muncul di sini tapi sudah kosong. Oke, paham? Itu sedikit trik dari saya, semoga bermanfaat. Kemudian ini juga bisa kita bersihkan di story browser ini dengan menggunakan ini CC cleaner. Dan kita pergi ke aplikasi ini, Firefox kamu centang semua, Opera kamu centang semua, Google Chrome kamu centang semua. Nah, ini centang semua ya, centang semua. Kemudian Windows juga, ini save otomatis. Nah, ini centang semua pokoknya. Kemudian langsung analis. Ini juga sama, data history browser kita bisa bersihkan. Bersihkan, kosong sudah ya, sudah kita bersihkan. Yang ini juga, ini juga Google Chrome just bersihkan juga. Terus maaf, ini tidak bisa dibersihkan karena Google Chrome sedang aktif. Kita keluarkan dulu, coba bersihkan. Nah, bekerja dia ya. Nah, jadi aplikasi ini kita keluarkan dulu Google yang aktif tadi, Google Chrome, baru bisa menghapus historinya. Oke, itu sedikit trik dari saya cara menghapus data history browser. Oke, kalau bermanfaat silakan like dan komen, dan jangan lupa subscribe. Dan bila ini perlu untuk teman-temanmu juga, silakan di share. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas saya mengucapkan selamat beraktivitas.